saya Mimi. Hai, saya Mus. Dan ini adalah rakan-rakan kami. Menyebut dan menulis waktu. Hai, apa khabar, Mus? Hai, Mimi. Hai, Lily. Baiklah, apa yang awak termenungkan tu? Tak lama lagi adalah hari ulang tahun kelahiran Rino. Saya ni bingunglah ingin berikan Rino hadiah apa nanti. Mungkin awak boleh hadiahkan pada Reno sesuatu yang awak buat sendiri. Contohnya? Kraft tangan. Ya, betul tu, Lily. Hadiahkan dia kraft tangan jam. Itu hadiah yang sangat bagus, Lily. Mari kita cari bahan-bahannya. Kamu memerlukan pinggan kertas, manila kad, paku payung dan juga... Angka 1 hingga 12. Apa kata mari kita sediakan bahan-bahan di rumah saya? Siap! Yeay! Mus, cepatlah buat. Tak sabar nak tengok hasilnya. Mus, kenapa dengan awak pula? Sebelum ni, saya hanya gunakan jam digital. Tapi sekarang ni, kita nak buat jam analog pula. Jadi, apa masalahnya? Sebenarnya, Mimi, saya ni tidak tahu menyebut dan menulis waktu mengikut jam analog ni. Hah? Tak apa. Kami boleh bantu awak. Ya ke, Mimi? Yeay! Tapi, awak kena belanja kami berdua lollipop tau. Mari kita mulakan. Sekarang, seperti yang kita nampak, pinggan ni bentuk apa? Bulat. Lukiskan garis lurus menegak di tengah-tengah bulatan pinggan seperti ini. Dan lukiskan satu lagi garis lurus melintang seperti ini. Bagus, Mus. Sekarang, kita susun pula nombor-nombor ini ke dalam bulatan. Kita letakkan nombor 12 di atas sini. Kemudian, nombor 6 di bawah. Nombor 3 di sebelah sini dan nombor 9 di sebelah sini. Seterusnya, nombor 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 dan 11. Yeay! Jam kita dah pun siap. Belum lagi lah, Mus. Awak tertinggal sesuatu yang penting. Saya terlupa jarumnya. Ya, jangan lupa jarum pendek dan jarum panjang. Lekatkan jarum pendek untuk menunjukkan masa jam. Dan jarum panjang untuk menunjukkan masa minit. Barulah lengkap. Wah, cantiknya jam ni. Saya tak tahu pula dari bahan-bahan buangan, kita boleh hasilkan satu jam yang cantik. Terima kasih banyak, Mimi dan Lily.